Hai teman Pintu, gue Nicholas Aldo, Web3 Wallet Product Manager di Pintu. Di video sebelumnya, kita sudah bahas nih tentang Pintu Web3 Wallet dan beberapa fiturnya. Sekarang kita akan bahas tentang teknologinya, yaitu Multi-Party Computation atau MPC. Multi-Party Computation atau MPC dalam Web3 Wallet adalah teknologi yang memecah private key menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini disebut dengan key shares, dan key share ini akan disimpan di beberapa pihak terpercaya. Dimana dengan cara tersebut, kamu tidak perlu menyimpan private key-mu secara utuh, melainkan kamu hanya cukup untuk memiliki key share atau sebagian dari kunci tersebut. Kita semua tahu, kalau private key ini jatuh ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat mengakses secara penuh wallet kita. Dimana cara pemecahan private key yang tadi kita bahas dengan teknologi MPC, ini akan menghasilkan keamanan yang terdistribusi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mencuri private key-mu secara utuh. Lalu, bagaimana jika kamu ingin menandatangani transaksimu? Bukannya kita harus punya private key yang lengkap? Nah, ketika kamu ingin melakukan transaksi, MPC Wallet ini secara otomatis akan mengumpulkan seluruh key shares dari pihak yang menyimpan key share tersebut untuk menghasilkan satu tanda tangan digital. Di mana proses ini dilakukan tanpa perlu mengungkapkan private key yang sebenarnya. Dengan demikian, MPC Wallet menjadi alternatif wallet dengan keamanan tingkat tinggi dan dapat mengurangi risiko terkait dengan seed phrase tradisional. Ketika kamu membuat pintu Web3 Wallet, private key-mu akan terpecah menjadi dua bagian, di mana satu key share akan diamankan di server pintu dan satu lagi akan disimpan pada smartphone kamu. Key share yang ada di smartphone kamu kemudian akan dienkripsi dan disimpan sebagai backup file yang dapat digunakan untuk membuka file tersebut. Pintu akan membuat encryption key yang disimpan di penyimpanan cloud kamu, di iCloud untuk pengguna iOS, atau di Google Drive untuk pengguna Android. Dengan sistem ini, pintu Web3 Wallet bersifat fully decentralized dan self-custodial, di mana kamu dapat mengelola aset kripto kamu secara sendiri, tanpa ada pihak lain yang dapat mengakses wallet kamu, termasuk pintu ini sendiri. Hal ini terjadi karena pintu tidak dapat memiliki encryption key yang hanya disimpan secara pribadi oleh kamu. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa MPC Wallet memiliki kelebihan dalam memberikan keamanan tingkat tinggi dengan cara membagi sebuah private key menjadi beberapa bagian, sehingga risiko single point of failure ini hilang. Penerapan teknologi MPC juga menjadikan pintu Web3 Wallet tahan terhadap berbagai serangan pencurian private key, dengan cara tidak menyimpan seed phrase kamu yang utuh, yang akan menjadikan risiko besar dalam crypto wallet tradisional. Setelah mengetahui apa itu teknologi MPC yang diterapkan pada pintu Web3 Wallet, kamu udah bisa mulai mengelola aset kripto kamu sendiri dan terhubung ke berbagai devs loh. So, jelajahi ekosistem Web3 dengan pintu Web3 Wallet sekarang!